Nah, oke sih, jadi balik lagi di channel gua nih. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas mod Lexus GS300 apa 3000 itu ya. Nah, jadi mod ini dari si bentar-bentar. Kita lihat dulu karena gua rada lupa. Dari si Artemo Z56. Jadi ini adalah mod Lexus GS300. Nah, jadi mod ini ya mod Lexus gitu, mod mobil sedan gitu ya kan, 4 pintu. Jadi ini mereplace mobil Alteza. Nah, jadi gua udah lama banget nih nggak upload video, dan baru sekarang gua udah start mau semingguan kalau nggak salah gua nggak upload video, dan ini baru sempet upload lagi ya, anjir. Nah, jadi kita langsung bahas mod aja nih ya kan, mod Lexus dari si Aston Z56 atau gimana ya, pokoknya seperti itulah. Nanti untuk lebih jelasnya gua taruh di deskripsi untuk link downloadnya, dan kredit dari modernya ntar gua taruh di deskripsi ya kan. Oke, kita langsung saja ke inti-inti dari mod ini ya. Paling pertama adalah dari body kitnya sendiri. Oke, gue penasaran nih, dari bumper depan ada, bentar, ini masih stok ya. Nah, ini ada pilihan yang keberapa nih? Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang terakhir. Oke, jadi perbedaannya nggak terlalu signifikan ya, masih bisa dibilang masih mendekati lah. Jadi gua pengen pasang yang ini aja. Ntar gua pengen ganti warnanya terlebih dahulu nih. Anjir, apa sini? Nah, di sini gua masih pakai RTX mode on-nya ya. Jadi biar lebih enak gitu kan. Pakai warna merah aja kali. Itu abu kah? Merah aja mungkin. Oke, disini gue pakai warna merah. Merah itu apa ya? Tapi yang paling oke merah ini. Ini hitam oke juga sih. Ini biar oke merah. Jadi gue pakai merah. Untuk fendernya sendiri, fender di sini, oh fender nggak ada ya, nggak ada pilihannya, masih yang standaran aja berarti. Oke, okay. Terus size skirtnya sendiri di sini gunakan yang ya mungkin masih sama-sama aja, nggak ada perubahannya. Ini gue pakai yang ini aja kali ya. Ini gue pesan yang ini. Untuk fender belakang pastinya nggak ada, bumper belakang. Nah, bumper belakang gue bakal pasang yang, anjir, nggak ada beda-bedanya sih, cuma bumper depan doang sih yang ini. Ya udah, gue pasang yang ini. Untuk exhaustnya sendiri, oke, oh nice. G4 ya, gue pakai yang ini aja kali ya. Oke, untuk spoiler, oke. Jadi gue pasang yang, nggak usah deh, gue nggak bakalan pasang spoiler dulu. Ini untuk antenanya kita hilangin dulu ya, karena mengganggu banget. Oke, jika sudah, itu doang sih kalau untuk body kitnya di mod Lexus GS300 ini. Untuk rimsnya di sini gue bakal ganti pasang yang, bentar, santai. Pasang yang ini aja kali ya, tapi warna hitam. Kayak unggul-unggul apa gitu kan. Bentar, coba pasang yang ini aja kali. TE37, anjir, TE37, apa TE37 mulu. Gak ada, gua bakal pasang yang ini aja. Oke, untuk dampernya bakalan gua ceperin terlebih dahulu biar lebih oke lah. Anjir, over fender dong. Jadi chamber anjir.
Overtender tuh susah. Kalau mau chatter susah sih overtender. Harus chamber gang bet. Jadi gini. Amsyong. Ntar kita keluarin dikit lah. Jadi mobil anak chamber. Oke, bentar. Kayaknya speknya kurang oke sih kalau buat ini. Asem, apa jadi indah. Kayaknya aduh. Bentar. Ini nggak dia. Nah, ini nih. Buset mod. Anjir, ini speknya apa mod dah. Enggak deh, gua pasang yang tadi aja kayaknya lebih cocok yang ini. Oke, jadi lanjut di sini di bagian livery, kalian udah bisa custom livery karena ini bentukannya udah di custom juga ya. Jadi kalian bisa buat livery. Di bagian window pun udah di custom, jadi kalian bisa buat livery juga. Nah, jadi seperti itu, gengs. Oke, jadi ya mungkin itu doang sih kalau untuk bagian body kit dan detail lainnya. Ini engine udah di mod anjir. Ini gue pakai mod pack soalnya. Jadi buat kalian yang pengen, nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. Maksudnya link manualnya ya, bukan mod pack. Ini gue gak bakalan sebarin mod pack. Jadi gue cuma bahas doang nih mod. Habis itu untuk link download mod Lexusnya ini, nanti gue taruh di deskripsi. Bukan link APK-nya ya, itu beda cerita anjir. Oke, jadi mungkin gue bakalan coba aja. Soalnya tadi gue males banget gini apa namanya pasang modnya, maksudnya manual anjir. Jadi gue males pasang, makanya gue pasang mod packnya aja deh. Anjir, susah emang main di apa namanya main di pakai emulator emang rada susah sih, soalnya main di komputer. Ya jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin next gua bakalan apa namanya bahas mod lagi, entah mod apaan itu. Jadi stay tune terus di channel SRB Bali. Jadi see next time, next video, and bye bye.